Semua makhluk yang bernyawa di dunia ini pastinya memerlukan makanan, demi kelangsungan hidupnya, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Semua takkan bisa bertahan hidup tanpa makanan. Kehadiran rantai makanan merupakan wujud keseimbangan dari alam semesta. Rusaknya rantai makanan akan menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada. Jadi, rantai makanan ini menjadi bagian dari ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. Namun apa jadinya jika makhluk hidup itu makan yang tak seharusnya dimakan? Makanan yang seharusnya membuat kenyang justru malah membawa petaka baginya. Berikut ini adalah hewan yang salah mangsa, sehingga hewan tersebut bukannya kenyang tapi malah kesakitan. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru pertama berkunjung, jangan lupa subscribe, like, dan share, supaya channel ini bisa berkembang. Macan tutul nekat makan landak. Pada umumnya, macan biasanya memangsa hewan yang lebih kecil ataupun lebih lemah darinya. Terkadang macan memangsa rusa, babi, dan lainnya. Tapi entah apa yang merasukinya. Di sebuah hutan ada macan tutul yang nekat memangsa landak. Entah apa yang ada dalam pikiran macan ini. Mungkin terlalu lapar sehingga macan ini tidak berpikir panjang dengan apa yang akan dimangsa. Macan ini nekat menerkam landak yang pastinya tidak akan mudah mangsa itu untuk dimakan. Setelah kejar-kejaran, macan itu pun tidak bisa memangsanya. Justru hanya membuat macan itu kesakitan karena malah terkena duri-duri dari landak tersebut. Niatnya cari makan, tapi justru malah tambah lapar karena berlarian ke sana kemari tapi ujungnya zonk. Singa memburu jerapah. Lagi-lagi singa ini juga kelewat batas, memangsa yang bukan seharusnya. Dari ukurannya saja sudah sangat tidak mungkin bagi seekor singa untuk memangsa jerapah. Tapi singa ini tetap yakin seyakin-yakinnya kalau dia mampu memangsa jerapah tersebut. Ya begini jadinya, singa justru kewalahan menghadapi jerapah tersebut. Dan lagi-lagi bukannya kenyang tapi malah makin lapar saja. Ular memakan landak. Lagi-lagi landak menjadi biang keladinya. Tanpa berpikir panjang, ular ini mencoba memangsa seekor landak. Ya, kalian pasti juga sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Ya, ular itu pun nelangsa tanpa ada hasil karena yang ada ular itu pun juga kesakitan akibat tertusuk duri-duri landak tersebut. Anjing vs landak. Mungkin anjing ini kesepian dan butuh teman untuk diajak bermain. Mungkin majikannya kurang perhatian kepada anjing peliharaannya, jadi si anjing ini memutuskan untuk pergi mencari teman untuk diajak bermain. Tapi, ternyata si anjing ini salah pilih teman karena si anjing tersebut malah bermain dengan seekor landak. Sudah pasti si anjing ini akan terluka karena landak ini penuh duri. Jadi buat kalian juga mesti hati-hati jika pilih teman, jangan-jangan teman kamu itu juga berduri. Ular vs gergaji. Kalau yang satu ini bukan memangsa tapi mungkin salah paham. Seekor ular memasuki gudang tempat kerja seorang tukang kayu di malam hari. Ketika seekor ular itu masuk ke gudang tukang kayu, secara kebetulan ia merayap di atas gergaji. Tajamnya gergaji menyebabkan perut ular terluka. Ular beranggapan gergaji itu menyerangnya, ular itu pun membalas dengan mematuk gergaji itu berkali-kali. Serangan yang bertubi-tubi menyebabkan luka parah di bagian mulutnya. Marah dan putus asa, ular berusaha mengerahkan kemampuan terakhirnya untuk mengalahkan musuhnya. Ular pun lalu membelit kuat gergaji itu, belitan yang menyebabkan tubuhnya terluka parah, akhirnya ular itu mati binasa. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bisa memberi wawasan baru bagi kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.